Hello, welcome back with me and the EX and the RDR. Okay guys, jadi ini dia hasil akhir setnya dari si Evo EX Lancer Convert Paris. Jadi Evo 10 EX Paris yang udah selesai. Kemarin kan black chrome, berhubung udah setahun orangnya pengen ganti suasana, akhirnya kita cat lagi sekarang pakai cat hitam kebanggaan kita, yaitu super duper per black. Jadi ini adalah super deep black dari Space Hacker yang kita clear dengan clear HS ya. Ini kondisi belum dipolesnya, gue udah bisa kacaan guys. Jadi udah deep banget catnya. Ini tinggal belum dipoles aja udah mengkilat banget. Ini udah hasilnya pokoknya bener-bener dari oven langsung kita shoot supaya menunjukkan keaslian ya. Jadi kita nggak ada poles-poles dulu, nggak ada yang kita rapi-rapiin dulu. Langsung nih, pokoknya selesai cat, buka koran, hajar langsung buat kalian nih guys. Jadi gimana menurut kalian ini hasilnya? Sampai dalam-dalam tulang juga udah hitam mengkilat. Ini juga nih, balik-balik pintu udah mengkilat semua. Ini kan sebenarnya nggak kelihatan ya guys, kayak gini-gini terus ini nggak kelihatan ketutup karet, tapi kita tetap pokoknya mau nggak kelihatan, tapi itu warna body, kita cat warna body jadi kayak warna standarnya guys. Jadi nggak ada yang namanya belang-belang lagi di mobil ini, semuanya hitam ya harus hitam, di saat harus abu ya warna abu gitu. Jadi ini hitamnya udah deep banget. Coba nih tunjukin ke kamera nih. Nah, kita bisa kacaan, tangan gua kelihatan tuh di kamera. Hai guys, gitu. Jadi ini udah mengkilat banget, tinggal kita keluarin. Dan ini gua punya kaca cermin nih guys, di sini guys. Ini tutup tangkinya guys, mengkilat banget. Dan tulisan tangki yang di belakangnya tetap kita adain, nggak kita hapus, kita clear lagi, malah jadi kelihatan baru ya. Contohnya kayak yang di balik-balik pintu juga kita nggak kita copot, kita masking terus kita clear ulang, jadi kayak gini, jadi rapi banget, jadi kayak originalnya guys. Jadi kita nggak buang ori-orinya gitu. Oke guys, jadi gitu. Menurut kalian gimana hasil catnya? Boleh komen aja. Pokoknya ini udah sempurna banget dan udah gokil banget. Ini udah coilovernya nih, nggak kecat. Kita masking bener-bener kemarin. Terus kayak baut-baut kita juga nggak cat. Terus ada surut bar juga kita lepas dulu kemarin, jadi surut barnya nggak kecat. Pokoknya semua yang harus dicat udah dicat semua. Dalaman mesin yang belas ini emang bawaannya waktu itu emang udah hitam dok, jadi nggak kita cat sama sekali guys. Gitu, jadi udah rapi banget. Tinggal kita rakit lagi, dan project selanjutnya adalah ini ada jok. Sekarang pakai jok SR5 gitu, di custom tulisan Evo 10. Nanti ganti pakai joknya Recaro Sport GT3 RS guys, di sini karbon belakangnya, dan joknya udah kulit asli juga. Nanti kita ganti itu. Terus pokoknya masih banyak sih project mobil ini yang bakal kita lakuin, karena ini sekalian refreshment juga. Nanti di bawah juga udah ada underbrake sudah disiapin, nanti kita update juga buat kalian guys. Nah gitu, jadi menurut kalian gimana hasil catnya? Ini bisa kalian lihat langsung di Earth Premium, atau kepoin juga 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Ini udah pokoknya ini salah satu cat kebanggaan kita, super deep black, yang mana tuh ini item yang paling-paling kelam, yang paling gelap. Jadi kalau nanti udah dipolesnya nih bakal gokil banget pokoknya deh. Kita udah sering hampir sebulan kayaknya ada mobil dicat item ya di sini ya, dan banyak banget. Dan pun nanti kayaknya sih ngelihat ini E39 gue bakal gue cat hitam ya, karena gila nih, kilap banget guys, keren banget, gila gak ada jeleknya nih mobil. Setelah kemarin black chrome bagus, cuman kalau ini jatuhnya jadi lebih clean, lebih mengkilat aja gitu ya. Jadi lebih, kemarin deep tapi ini lebih deep karena tetap warna hitam, gak ada yang ngalahin deepnya. Ini udah kayak kaca banget pokoknya,
Udah kalian kalau lihat ini garis kaca yang hitam sama ini tuh udah sama gitu. Jadi udah kayak floating aja semua. Nah, pelek ini masih pakai T37, nih. Ban Alfa Nova. Nanti katanya mau diganti lagi, mau dilebarin lagi bannya. Berhubungnya ini masih rada narik. Nanti kita ganti lagi. Terus apa lagi update-nya? Udah sih intinya itu. Ini udah di black, tinggal sisa-sisanya body kit kita catin dulu. Kita kerok lagi body kita supaya nggak terlalu tebel dan kita cat lagi jadi tetap tipis. Body juga kemarin ada yang nggak ada sih sebenarnya, ini kan udah kita cat, udah kita pilihin juga. Jadi kalau body ini persiapannya paling sedikit. Kenapa? Karena masih bagus banget, belum ada bonyok. Om Kusna nyetirnya walaupun ke Medan waktu itu bawa kemana, ini bawa keluar pulau ya mobilnya guys, dibawa jalan bukan towing, itu aman semua. Dan ini lebih tantangan lagi karena item ini ngerawatnya susah. Nanti kita lihat berhubung mobil dipakai hasilnya bakal gimana, nanti kita update lagi buat kalian. Mungkin ya pas lagi kita ambil mobil dia lagi, karena abis ini ada mobil lain lagi yang mau ditukerin sama si Lancer EX ini guys gitu. Jadi okay. Mungkin sudah topik begini dulu, ini hasil akhirnya udah jadi semua pokoknya. Nanti pas perakitan gua update lagi. Jadi thank you for watching and be the best on earth. See you guys. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita perenggangan dulu. Ya, kita perenggangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa enggak guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah guys. Bikin satu jari udah nih. Satu jari. Oke, lu kan berhubung berat lu kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gua yang angkat. Gua langsung aja mentang-mentang gua yang paling kuat di sini guys. Gua pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk helm ya. Jadi ini center helm. Ya itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain paper. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa diuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa diuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Jadi ini benar-benar elastis dan pasti. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi paper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik, ya, plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat,
gue berani yakin lebih berat bumper standar, guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya ini earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earth Saber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu, dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Fresia.